Tractro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun untuk sahabat bancing bareng semuanya ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membuat video umpan media utama ya, ulat Hongkong. Dengan bahan campuran lain yang akan kita pakai di sini adalah cuka dapur. Kemudian satu butir telur ya. Dan bahan campuran selanjutnya yang akan kita gunakan adalah satu buah esen tenggiri ya, sahabat mancing bareng. Seperti apakah proses pembuatannya? Langsung aja yuk kita simak videonya sampai selesai sahabat mancing bareng. Pertama-tama kita siram dulu ya ulat Hongkongnya dengan air panas ya, agar ulat Hongkongnya mengembang. Langkah selanjutnya kita tambahkan esen tenggiri. Di sini kita pakai esen ini sebanyak 10 tetes saja sahabat mancing bareng. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata ya. Oke, di sesi terakhir nanti saya akan langsung tes kolam. Makanya buat yang baru bergabung jangan lupa ya, klik subscribe-nya, nyalakan lonceng, dan share ke media sosial yang lain agar informasi tutorial membuat umpan ini bisa bermanfaat tentunya. Buat yang sudah selalu menonton video-video yang saya unggah ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Oke, kita aduk-aduk lagi ya sampai rata, baru kemudian kita tambahkan cuka dapurnya ya, 25% di sini. Kita tambahkan secukupnya saja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu basah. Di sini saya menggunakan ulat Hongkong hanya secukupnya untuk satu kali sessionnya, jadi tidak terlalu banyak. Setelah cukanya kita campurkan, kemudian kita aduk-aduk lagi ya sampai semuanya rata, campur dengan bahan-bahan yang udah kita campurkan sebelumnya tadi. Oke, setelah semuanya udah rata, kita tambahkan kuning telur ya, secukupnya juga ya, sini.
Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Usahakan sebelum kita pakai umpan ini, kita diamkan dulu kurang lebih selama 15 menit. Fungsinya agar ulat hongkong dan bahan-bahan campuran yang udah kita campurkan tadi bisa mengembang dan mudah kita kaitkan ke kail yang akan kita pakai untuk mancing. Dan ini dia proses terakhir ya, tinggal kita masukkan ke wadah plastik yang sudah kita siapkan. Kemudian kita diamkan kurang lebih selama 15 menit dan umpan siap untuk digunakan. Proses pembuatan umpan ini sangat gampang, simple dan mudah tentunya, dengan media-media yang sangat mudah untuk kita dapatkan di warung sekitaran kita atau di toko pakan burung dan toko pancing. Umpannya sudah jadi saat mancing bayi. Tinggal kita diamkan kurang lebih 15 menit baru umpan siap untuk kita pakai. Oke, kita langsung saja tes kolam umpan ini seperti apa. Terus saksikan ya videonya sampai selesai mancing bayi.